Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpah taufik dan hidayahnya. Allah masih memberi kesempatan kepada kita. Allah masih mentakdirkan takdir baik kepada kita. Semoga Allah memberi manfaat dan barakah. Allahumma amin. Saya namanya Endang Wahyudi bin Yusuf. Tak ada kait mengait dengan Endang Estorina, etikus Endang. Nama nampak macam perempuan, tapi nyatanya bukanlah perempuan. Berasal daripada Kelang. Latar belakang pendidikan, selepas SPM baru belajar agama. Keluarga hantar di Jakarta selama setahun, kemudian sambung di Jawa Timur 3 tahun, kemudian sambung lagi di Suri atau dipanggil Syria, kemudian ambil kursus, kalau bahasa kita kursus, kalau bahasa mereka talaki kitab, di Mesir sebentar dan di Jordan sebentar, akhir sekali di Ma'ahad Haram, Masjidil Haram, Mekah. Dan sekarang masih belajar lagi. Baik. Malam tadi, semalam tanya ada kosong tak ada kosong. Kebetulan subuh ni memang kosong. Ada jadual yang longgar dan minta kita kaji kitab fiqh Imam Al-Syafi'i, Al-Um. Kitab Al-Um ni dah jadi kitab yang orang panggil langka. Dah jarang-jarang dah kita tahu, jarang-jarang kita dengar, jarang-jarang dikaji. Sedangkan inilah warisan, inilah harta pusaka peninggalan Imam Al-Syafi'i. Terlebih dahulu, kalau kita nak membincangkan tetap tentang fiqh, fiqh ini satu pengajian yang agak berat, yang agak complicated, yang agak ada penjelasan-penjelasan tertentu. Sebelum kita berbincang tentang fiqh, terlebih dahulu tidak keterlaluan kalau kita membincangkan tahap-tahap manusia dalam mengamalkan amalan kepada Allah Azza wa Jal. Ulama menyimpulkan ada 5 jenis tahapan kategori manusia. Yang paling tertinggi, ulama menggelarkan, para fuqaha menggelarkan mereka ini mujtahid. Mujtahid ini kalau didefinisikan adalah orang-orang yang boleh menterjemahkan, mentafsirkan ayat Al-Quran dari Al-Quran dan boleh menterjemahkan Al-Hadith daripada sumber Al-Hadith. Zaman sekarang ini, kumpulan-kumpulan mujtahid seakan-akan sudah tidak wujud lagi. Kalau ulama-ulama falsafah mengatakan hampir zaman sekarang ini sudah mandul melahirkan mujtahid. Mujtahid ini seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari pun terkadang-kadang, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, pembesar-pembesar mazhab ini, mereka ini digelar mujtahid kerana mereka boleh membawa fatwa diri mereka sendiri. Di satu sudut, imam lain mengatakan batal, tetapi mereka mengatakan sah mengikut ilmu mereka. Mereka ini amirul mu'minin fil hadith ataupun imam-imam hadith. Yang kedua, kita ulama menggelarkan mereka ini mutabbi' ataupun asal kata kerjanya ittiba'. Mutabbi' ini orang-orang yang beramal, dia tidak akan beramal kalau tidak mendapat rujukan tepat daripada as-sunnah. Dan daripada as-sunnah itu, dia harus mendapatkan keterangan-keterangan, explanation detail daripada mujtahid. Kerana
hari ini terkadang-kadang ramai orang terkeliru method dalam mengambil sesuatu ilmu untuk diamalkan. Hari ini sudah banyak kitab-kitab ditafsirkan, sudah banyak Al-Quran diterjemahkan. Tetapi harus diingatkan, sebagus manapun pengetahuan kita dalam bahasa Arab, kita belumlah layak dan mampu untuk menterjemahkan ayat Al-Quran mengikut pemikiran kita. Kalau baca terjemahan boleh, tetapi untuk menterjemahkan, untuk difahamkan, untuk diamalkan, belum. Apa yang ada dalam tafsir Al-Quran adalah translate daripada bahasa Arab kepada bahasa setempat. Secara asasnya, ilmu Al-Quran ini terbahagi kepada tiga disiplin ilmu. Ulama meletakkan pertama, qiraat, bacaan. Bacaan ini terpecah lagi kharajul huruf, iaitu makhraj, tajwid, tartil. Belum lagi qiraat, bacaan-bacaan yang lain. Ini di masalah bacaan. Yang kedua, yang dipanggil tafsir, terjemah. Bahasa Arab terjemah kepada bahasa setempat. Yang ketiga, namanya kajian ataupun tadabbur. Ramai orang boleh faham Al-Quran mengikut tafsir tetapi tidak mengikut tadabbur. Sebagai contoh, kita ambil ayat Al-Quran surah At-Tin. Ada yang pernah dengar surah At-Tin? Wattini wazaitun. Wattini wazaitun, apa yang kita faham maksud wattini wazaitun? Buah tin ya, bukan buah dalam tin. Wattini wazaitun, kalau dilihat dalam kamus, watin, wa dan atin, buah tin, wa dan azaitun, zaitun. Di Nusantara ini keterangan paling dahsyat pun, watini wa zaitun, buah ini tibun nabawi, makanan-makanan sunnah. Itu saja. Betul? Yang kita faham pun itu. Ada yang faham yang lain? Tak ada. Tetapi kalau menurut Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Katsir ketika mensyarahkan atau mentafsirkan kitab Al-Quran, Ibnu Katsir, dia mengatakan ketika turun surah ini, sebut saja buah tin dan buah zaitun, orang akan sinonim ini ada di Baitul Maqdis. Macam kita orang Melayu, dia sama je, namanya pun orang. Kita kalau ada saudara mara ke, jiran-jiran ke, nak balik kampung, kampung dia dekat Pening. Contohlah, ada orang Pening ni. Buah apa agak-agak nak pesan kalau orang balik Pening? Sama je perangai orang ni. Kalau nak buah limau Bali, tunggu orang balik mana? Ipoh, Perak. Jadi waktu itu, ketika disebut watini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun, mereka akan mengingatkan satu tempat yang mana banyaknya keluarnya buah tin dan buah zaitun, iaitu di Baitul Maqdis. Sebenarnya wa di sini demi sumpah, watini wa zaitun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan akulah Tuhan yang pernah menurunkan satu nabi di tanah Baitul Maqdis, iaitu Nabi Isa, dan aku turunkan juga satu kitab kepadanya, iaitu kitab Injil. Watini wa zaitun maksudnya akulah Tuhan kepada Isa dan kepada kitabnya Injil. Sama tak dengan tafsir Quran yang kita baca? Tak sama. Waturi Sinin, Tur Sinai, Gunung Tur, Gunung Sinai. Gunung ini pernah diangkat oleh malaikat ingin dihempaskan kepada Bani Israel. Dan di atas gunung ini jugalah Nabi Musa diturunkan kitab Taurat selama 40 malam. Waturi Sinin, maksudnya akulah Tuhan yang menurunkan kitab Taurat dan Nabiku iaitu Musa. وهذا البلد الأمين هذا بلد, ini negara, ini tempat, amin, aman, negara, tempat yang tidak dapat dimasuki si kafir dan juga tidak dapat dimasuki dajjal. Manakah tempat tersebut?
Mekah, Madinah, tanah haram. Siapa yang lahir di Mekah dan siapa yang meninggal di Madinah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal baladil amin, dan akulah Tuhan yang menurunkan kitab Al-Quran dan Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang menterjemah ini? Siapa yang boleh mentafsirkan ini? Mujtahid. Kita tidak boleh mengambil Al-Quran lalu kita fahamkan apa yang di Al-Quran lalu kita fikirkan. Memang ada orang yang masuk Islam dengan kajian mereka terhadap Al-Quran. Itu wahyu, hidayah, jalan cerita Allah Azza wa Jal. Kalau cerita tentang hidayah, macam-macam jenis hidayah boleh Allah turunkan. Adapun metod pengambilan ilmu dengan mengkaji sendiri Al-Quran yang sudah ditafsirkan adalah agak bercanggah dengan disiplin-disiplin ilmu yang didirikan oleh ulama-ulama. Orang nak masuk Islam macam-macam, dengar azan je dia boleh masuk Islam, betul? Sebabkan dia azan je dia boleh masuk Islam. Ada orang dengar azan mendayu-dayu, ada orang dengar azan seram, betul? Ada yang dengar azan macam didodoi kan, subuh muazin terpekik terpingkau dia tidur lagi. Macam-macam orang dengar azan. Kalaulah azan itu benar-benar boleh meruntun orang jadi masuk Islam, sudah tentu siapa sahaja yang mendengar akan datang kepada Islam. Tetapi itu bukan syarat mutlak. Itu the way, jalan Allah untuk mewahyukan orang jadi Islam. Begitu juga kalau ada orang yang masuk Islam dengan kajian peribadinya ketika mereka belum Islam, itu adalah cara Allah membukakan. Tapi bukan cara sebenar untuk mengkaji Al-Quran dengan cara mentafsir Al-Quran. Jadi yang pertama ini tadabbur. Ya, yang ketiga tadi tadabbur. Baik, balik-balik kategori manusia. Pertama, kita panggil mujtahid. Kedua, kita panggil mutabbi'. Ya, jadi mutabbi' ini, dia kalau ingin beribadah, kalau ingin melakukan amalan, dia akan merujuk mana hadisnya, mana keterangannya. Yang ketiga, namanya muqallid. Muqallid ini, orang yang berpegang kepada satu-satu kefahaman sama ada imam ataupun mazhab. Dia kalau dah mazhab Syafi'i, mazhab lain dia tak nak peduli. Dia Syafi'i sahaja. Apa pun kata lain dia tak peduli dan Syafi'i sahaja. Tetapi bukan yang seperti mana kita fikirkan, kita yang bermazhab Syafi'i duduk di muqallid, tidak. Dia kalau muqallid ni, beza muqallid dan mutabbi', contohnya begini. Ketika ditanyakan apakah hukum menyentuh khinzir ataupun babi, kalau kumpulan ketiga muqallid, dia akan jawab begini. Menurut mazhab Imam Syafi'i, ketika menyentuh khinzir maka haruslah disamak sentuhannya itu. Dalam kitab Al-Umm muka surat 57, rujukan tepat kitab yang mana satu, itu muqallid. Kalau mutabbi', kumpulan kedua, dia explain lain lagi. Dalam mazhab Syafi'i, menyentuh khinzir harus disamak. Dalam muka surat 57 tadi, ini berdasarkan satu hadis yang dibawa oleh Imam Syafi'i, iaitu hadis mengenai kenanya air liur anjing kepada bekas makanan, yang mana bekas makanan itu ingin kita guna kembali harus disamak. Yang mana cara menyamak, 7 kali basuhan pertama atau yang ketujuh dicampur dengan tanah. Imam Syafi'i memahami keberadaan anjing dan babi tidaklah lebih baik dan tidaklah lebih buruk, sama-sama buruk. Lalu Imam Syafi'i mengkiaskan daripada hadis air liur anjing kepada babi dan memfatwakan babi juga kalau disentuh harus disamak. Ini mutabbi'. Yang kedua muqallid. Yang ketiga al-awwam. Al-awwam ini mazhabul mufti. Dia bermazhab kepada mufti. Mufti ni bukan tok mufti, ya. Dia bermazhab mufti ni kepada siapa yang dia bertanya, itulah yang dia pegang. Dia tanya Ustaz A, mazhab Ustaz A. Jumpa Ustaz B, mazhab Ustaz B. Ini al-awwam.
Yang kelima, sedap sikit bunyi dia, juhal. Juhal fi makna jahil. Yang jahil ni nak kenal macam mana? Ustaz ni ada belajar ni dulu kat sekolah, kat rumah, kat kampung ada, tapi tak ingat ustaz. Dia tak ada rujukan langsung. Dia tak dapat kesan dekat mana dia merujuk. Jadi ini kategori-kategori manusia dalam beribadah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok sendiri, susun balik, aku ni agak-agak kategori mana. Wah, aku ni mungkin yang pertama kot, mujtahid. Sebab suka keluar fatwa sendiri. Nampak orang lain je, dia kata sesat. Nampak orang lain je, dia kata wahabi. Dia boleh keluar fatwa. Ini mujtahid. Jadi jangan kita boleh sekarang ini sedar diri. Sedar diri maksudnya apa? Kalau si mujtahid, mujtahid tak wujud lah, mutabik. Kalau seseorang guru itu, dia mutabik, faham benar apa yang dia fahamkan. Kita tak faham, janganlah berani-berani berhujat atau menyanggah perkara tersebut. Kita di kumpulan mana? Cara pengambilan, metod kita mengambil sesuatu itu jadi ilmu macam mana? Apakah kita di kumpulan Al-Awam? Apakah kita di kumpulan Muqallid? Khatam kitab Al-Um Imam Syafi'i 11 jilid ni, ada 11 keping ni. Khatam? Kalau kita khatam, ya. Kalau ada orang cakap tentang Al-Um Imam Syafi'i, ya, kita boleh sanggah. Sebab kita menguasai ilmu tersebut. Tetapi kalau kita di peringkat yang terakhir, juhal, mengaji di mana? Internet, WhatsApp, juhal. Lalu ingin kita argue dengan orang-orang yang kategorinya muqallid, contoh, dia expert dalam mazhab Syafi'i, ataupun mutabbi', dia faham. Ya, kalau muqallid ini, kalau ditanya apa hadisnya, dia tak tahu. Itu muqallid. Tapi dia tahu dalam mazhab Syafi'i ada. Tapi kalau mutabbi' yang nombor dua ni, dia boleh explain detail macam tu. Sebagai contoh dalam mazhab Syafi'i, saya nak tanya, ini country home punya mazhab surau masjid ni apa ni? Kang, aku cerita-cerita kitab Al-Um, rupa-rupa Mika Malik ke apa, tak tahu. Ha. Mazhab apa kita ni? Syafi'i. Ha. Betul Syafi'i? Sah? Ha? Okey, kalau betul-betul mazhab Syafi'i, saya nak tanyalah. Nama Imam Syafi'i penuh. Siapa? Engkau ustaz, ini kan ada jadi kelas awal dan akhir ni ustaz. Hari pertama dah banyak tanya dah. Dalam mengaji imam, dalam kitab ini diterangkan, kita sebelum buka kitab ni, kita buka mukadimah yang ringan. Dalam ngaji subuh, ngaji berat-berat, kan semua bertafakur. Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i. Syafi'i ini diambil daripada keturunannya. Kalau tak hafal yang lima ni, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i, hafal Muhammad bin Idris minimum. Dia biasalah kalau budak-budak ngaji hadis mustalah rijal, dia kena hafal lima nama ke atas. Sebab nama diorang ni kadang-kadang sama. Bapak pun sama. Atuk pun kadang-kadang sama. Sebab itu kena hafal. Contoh, Imam Bukhari namanya Muhammad. Imam Syafi'i namanya Abi Muhammad. Muhammad juga. Tapi Imam Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Lain lagi nama dia. Jadi untuk Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. InsyaAllah. Hari ni tak ada exam. Tak tanya. Next akan aku tanya satu-satu. Muhammad bin Idris. Baik, kalau tuan-tuan dan puan-puan, ini contoh, nak test dulu. Mengaku kan tadi mazhab Syafi'i? Ini nak test, ya ke tidak ni? Benar ke tidak ni mazhab Syafi'i? Dalam mazhab Syafi'i, sekiranya seseorang itu berwuduk menggunakan air sisa wudu orang lain, ini kontroversi, ya, kontroversi, sah atau batal? Batal. Sah atau batal? Senyap sunyi. Yang kadang-kadang kita faham, orang kata ustaz air musta'mal tu tak boleh, batal.
rata-rata batal. Dalam kitab fiqh al-um, ini terjemahlah, terjemah Melayu tak ada, yang ada terjemah Indon 11 jilid. Ada bahasa Arab. Saya bawa yang Melayu ni kerana kalau ada yang rasa tak selesa, boleh datang nanti rujuk apa yang ada dalam kitab ini, apa yang tertulis dalam terjemahan al-um, kitab fiqh Imam Syafi'i. Kita boleh semak dalam al-um. Di dalam al-um muka surat 80, Imam Syafi'i mengatakan kalau berwuduk dengan air lebihan orang lain, kalau berwuduk dengan air lebihan sisa, maksudnya orang lain, nescaya memadailah, sah. Apa hujah Imam Syafi'i kata sah? Kerana di muka surat 77, dan tajuk ini tajuk kadar air untuk berwuduk, bukan air wuduk ketika musafir, bukan. Kadar, kadar ini ukuran air nak wuduk tu berapa banyak. Ini Imam Syafi'i bincang. Hadis yang dibawa di sini, kata Imam Syafi'i, dikhabarkan kepada kami oleh Malik. Malik ini guru Imam Syafi'i, iaitu Imam Malik, pembesar mazhab Maliki. Sebab itu kalau Imam Syafi'i meriwayatkan hadis, banyak dia mengatakan akhbarana, haddathana, dia banyak mengatakan dikabarkan, akhbarana, dikabarkan kepadaku Malik. Berarti dia dapat ilmu ini daripada Imam Malik. Imam Malik dapat daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Abdullah bin Abi Talha mendapat hadis ini daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu sudah masuk waktu asar, lalu orang banyak mencari air untuk berwuduk. Mereka tidak belum memperolehinya. Maka datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa air untuk berwuduk, lalu meletakkan tangan di dalam tempat air tersebut dan menyuruh manusia banyak berwuduk dengan air tersebut. Aku melihat air keluar dari antara anak-anak jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang banyak pun berwuduk, maka berwuduklah mereka sampai orang yang terakhir. Dalam Tirmizi dikatakan, yang meriwayatkan hadis ini Anas bin Malik. Ditanyakan pada Anas bin Malik, "Kam, berapakah orang yang kau lihat agak-agak waktu itu berwuduk dalam air satu bekas?" Waktu itu dikatakan mud. Mud ini ukuran orang Arab, iaitu satu mangkuk. Tapi mangkuk bukan mangkuk kita yang kita makan sup tu, bukan. Mud ini ukuran yang digunakan untuk kalau kita ni zakat fitrah beras tu, satu gantang. Itu satu mud ukuran Arab. Nabi bawa air satu mud, orang semua wuduk. Tapi waktu tu Nabi ada mujizat lah, dia celup jari dia, keluar air dekat celah-celah jari. Tapi tuan-tuan jangan ngada-ngada, kalau kat rumah tak ada air, aku ambil mangkuk, aku celup, ustaz tak keluar pun air kat celah jari. Ni Nabi. Kemudian diperlihatkan orang lain wuduk. Anas bin Malik kata, kira-kira aku orang terakhir, aku nampak kira-kira 70 orang wuduk. Dia kata 70 orang. Berdasarkan hadis ini Imam Syafi'i kata sah kalau berwuduk guna sisa air orang lain. Ada hujahnya dalam al-um dan explanation detail. Baik. Tetapi ini namanya mujtahid. Hadis Nabi dah kata sah, imam lain pun kata sah tanpa syarat. Tetapi Imam Syafi'i dia menambahkan add-on disiplin yang lain. Apa dia? Kena minimum 2 kulah. Kerana begini, ketika air satu mangkuk, katakanlah satu masjid ni ada 70 orang ni, adalah lebih kurang, wuduk dengan satu mangkuk ni, kena pastikan setiap seorang yang berwuduk tidak ada membawa najis. Apa yang dikatakan najis? Kalau muka berjerawat, bernanah, berdarah, najis tak? Najis. Kalau dia guna air tu basuh muka, dicelup balik, air tu dihukumi najis menurut fahaman Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i memahami air 2 kolah ini ada sifat mensucikan sesuatu yang najis selagi tidak berubah bau, rasa dan warna. Ini menurut ilmunya. Kerana nanti
70 orang yang wuduk ni tak tahu, dia tak tahu apa najis, terlepas najis, dah semua orang wuduk jadi batal. Jadi Imam Syafi'i nak sikir, nak disiplin, nak menjaga yang mengikut mazhabnya terselamat, dia mengatakan minimum syaratnya berwuduk, nak kongsi-kongsi, dua kulah. Tapi dua kolah ni, nak tanya lagi. Banyak benar orang tanya begini. Berapakah ukuran air dua kolah? Berapa liter yang tuan-tuan faham? Kalau kat surau masjid kita kan ada kolah tu kan? Yang kita wuduk dalam tu kan? Berapa liter tu agak-agak? Berapa? 200. 240. Banyak definisi. Sebab itulah Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail, dia mengatakan dia tidak memakai, dia tidak bersetuju dengan penggunaan air dua kolah. Hadis dua kolah sahih, tapi ukuran tepat berapakah dua kolah itu yang tidak tepat. Jadi Imam Bukhari dia tolak ukuran air dua kolah. Baik, dalam kitab Al-Umm ini, ini kita apa revision lah, kita sekarang ni kita kaji dulu kitab ni, besok lusa baru kita pergi in detail bila ada waktu lah. Di muka surat 69, air ukuran dua kulah iaitu yang tempatnya kira-kira luasnya sehasta seperempat empat persegi. Sehasta ni sehasta, sehasta seperempat lebih kan, empat apa ni, seperempat lebih kan, setinggi lengan hasta kita lebih kan sikit, empat persegi, lebih kurang dua baldi besar, itu dua kolah menurut Imam Syafi'i. Kalau dua kolah orang Melayu itu dua kolam, dan hari ini semua kita pakai air yang dua kolah ni, satu hasta seperempat empat persegi, tuan-tuan boleh bayangkan kan, itulah ukuran dua kolah. Kalau nak wuduk ramai-ramai itu, sebab kekuatan Imam Syafi'i memahami sifat air dua kolah ini boleh menaturalkan najis. Kalau termasuk dalamnya sesuatu yang najis, dia akan mensucikan air itu, boleh independent, dia boleh jadi suci balik dengan syarat tidak berubah bau, rasa dan warna. Kalau masuk air kencing semangkuk dalam tu, air tu semua kuning, dia dua kolah ustaz, tetaplah tak boleh sebab dah berubah warna. Ini mazhab Syafi'i. Sekarang ni tuan-tuan rasa, tanya diri balik, aku ni benar ke mazhab Syafi'i? Sebab dihujah mana ini? Kalau katakanlah yang peringkat ketiga tadi, muqallid bermazhab Imam Syafi'i, dia faham benar hujah Imam Syafi'i. Yang kita bincang tadi tahap muqallid. Kalau tidak, kita duduk di al-awam, tanya ustaz, itu mazhab kita. Al-awam. Kalau tanya ustaz, itu mazhab kita al-awam. Takut-takut kita masuk di kumpulan yang kelima, juhal. Juhal inilah kadang-kadang yang menjadi rusak masyarakat ini. Ramai hari ini orang jadi juhal. Baca copy paste ini dihukum, dia kata ni, dia tanya ustaz, ni dia argue ustaz. Ini kadang-kadang menjadi permasalahan. Baik. Ini sedikit ringkasan tentang kategori, dan tuan-tuan, puan-puan boleh tanya balik, aku ni betul ke mazhab Syafi'i? Ia ke mazhab Syafi'i? Kitab apa yang aku nak katakan yang aku ni dah katam, yang aku ni benar mazhab Syafi'i? Entah-entah kita kambing hitamkan je mazhab Syafi'i. Ini terkadang-kadang. Baik. Kemudian, kenapa, mengapa kita berpegang pada mazhab Syafi'i? Apa hujahnya? Ada orang bertanya, ustaz, apakah ada hadisnya kita kena bermazhab? Nabi itu tak ada mazhab pun ustaz. Begini, pernah dengar istilah sunnah wal jamaah? Biasa dengar kan? Dan kita juga bermanhaj sunnah wal jamaah. Mungkin orang zaman sekarang ini, ustaz, ustaz bolehlah, ustaz kan ustaz, tu ustaz tahu, kita orang ni bukan ustaz, kita tak tahu. Inilah, kalau tak nak tahu pun jangan duduk di kumpulan juhal.
Kena ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku pernah nak jadikan jin dan manusia. Kalau mengikut bahasa apa ni, "Wa ma khalaqtul jin," tidak pernah aku jadikan, tidak akan aku jadikan. Maksudnya tujuan kejadiannya tidak ada tujuan lain kecuali illa liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Apapun alasan kita, sibuk, kerja, penat, letih, tidak diterima. Selagi kita hidup, tanggungjawab kita adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Baik, sunnah wal jamaah. Kita ni sunnah wal jamaah ke tidak? Ya. Apa yang kita faham tentang sunnah wal jamaah? Sunnah wal jamaah, sunnah wal jamaah, sunnah wal jamaah, sunnah wal jamaah. Tapi bila nampak ada orang solat tak baca doa kunut, dia kata Wahabi. Bila nampak orang baca Fatihah kemudian dia baca Bismillah tak kuat, kita kata mereka Wahabi. Sunnah wal jamaah ini datangnya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairuku," sebaik-baik kalian yang faham sunnahku adalah orang-orang yang hidup di zamanku, qarni, yang hidup di zamanku. "Thumma alladhina hum," kemudian generasi sesudah zamanku. Yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat bukan? "Thumma alladhina hum," kemudian murid atau orang yang berguru kepada sahabat, iaitu tabi'in. "Thumma alladhina hum," kemudian murid ataupun orang yang berguru kepada tabi'in, iaitu tabi'un tabi'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalau kalian nak faham sunnahku, perbuatanku, maka rujuklah kepada orang-orang ini, generasi-generasi ini. Kerana hari ini tidak ada mungkin satu orang pun boleh buat pengakuan, declaration yang mengatakan saya mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam 100%. Tidak ada pun seorang mampu berkata begitu. Kerana dia tidak pernah melihat dengan mata kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah. Video rakaman pun tak ada. Apa yang Rasulullah SAW buat itu disimpan, dinotakan sebagai tulisan. Sudah tentu ketika perbuatan disimpan bentuk tulisan, kita tak dapat bentuk exactly macam mana perbuatan itu buat. Sebab itulah kena merujuk pada ulama-ulama ini, kumpulan-kumpulan manusia yang dikatakan Rasulullah SAW ini. Nak merujuk, nak faham, merujuk pada mereka. Sunnah Nabi, perbuatan Nabi, nak faham sunnah Nabi, ikut jamaah ulama ini. Sunnah wal jamaah. Hadis Nabi kemudian difahamkan, diterangkan, dieksplainkan, disyarahkan oleh tiga kumpulan ini. Imam Syafi'i agak-agaknya duduk dalam kumpulan ini ke tidak? Yang dah mengaji jangan keluar soalan dan jawapan bocor. Imam Syafi'i duduk kumpulan ini atau tidak? Kita nak tanya. Sebab kumpulan ini kumpulan yang dijamin oleh Allah Azza wa Jal. Kalau dia tidak maksiat lah, kena salah. Ya, Imam Syafi'i duduk di kumpulan jamaah ini. Ulama memanggil ulama salaf. Salaf ini awal, orang-orang terawal. Imam Syafi'i duduk di kumpulan ketiga, tabi'ut tabi'in. Kerana dia berguru dengan pembesar tabi'in, Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i memang duduk di kumpulan tabi'ut tabi'in. Dia berguru kepada Imam Malik. Guru Imam Syafi'i ramai. Ini sunnah wal jamaah. Yang kita kena faham kenapa mazhab Imam Syafi'i. Contoh begini tuan-tuan. Tadi kita bincang tidak bolehnya, larangannya memahami Al-Quran dengan bacaan tafsir. Begitu juga Al-Hadis. Begitu juga hadis. Kita tak boleh mentang-mentang ada kitab tafsir Bukhari, Muslim, kita ambil, kita baca matan, kita faham sendiri, kemudian kita amal. Tidak boleh. Tidak boleh untuk diamalkan. Untuk faham, ya. Kerana kita bukan kumpulan mujtahid, boleh mentafsir hadis, syarah hadis. Sebagai contoh,
kebiasaan di masyarakat kita, yang biasalah, yang tak biasa tu wallah a'lam, dilarang memakai sandal, selipar, alas kaki ketika memasuki kawasan tanah perkuburan. Ada kefahaman yang agak ekstrim, mereka mengatakan tidak boleh, dosa ataupun larangan Nabi. Kebetulan ada satu masa dulu, beberapa hari, beberapa masa yang lepas, saya pergi ke tanah perkuburan. Entah macam mana waktu tu saya pula terpakai selipar. Bukan terpakai, sengaja pakai. Aku pun poyo juga kan, masuk pakai selipar lah tu. Waktu tu tak present ustaz lah, ada orang meninggal. Tak ustaz, orang biasa lah. Dah orang-orang situ bising, marah. Buka lah selipar. Buka lah. Tebal muka aku kena marah. Kena marah betul. Apa pakai selipar ni, kan tak boleh pakai selipar. Oh, biasalah pakcik-pakcik ni kan, dia marah. Buka lah selipar. Saya waktu tu tak, kita dilarang untuk berdebat. Kita dilarang, takut nanti merosakkan perkara yang, larangan berdebat memang jelas. Teringin je saya nak tanya, apa hadisnya? Sebab kalau di kumpulan mutabbi', ketika ada larangan, ada perintah, dia nak tanya apa hadisnya. Betul? Selalunya kan kalau ustaz-ustaz ni yang agak poyo sikit, apa hadisnya? Kamu cakap macam ni, minum air panas, ia tak boleh tiup. Kalau makan, tak ada hadisnya. Nampak tak kan? Tapi ulama' mengatakan dikiaskan kepada minuman. Dia macam-macam, dia nak hujah. Tapi saya tak ada lah, tanya sendiri, jawab sendiri. Baru teringat, memang ada hadisnya. Satu hadis diriwayatkan daripada Abi Khasasiyah. Abi atau Ibnu Khasasiyah, dia berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW melihat ada seorang lelaki di kawasan tanah perkuburan. Di dalam kawasan tanah perkuburan, dia pakai sandal, dia pakai selipar lah, alas kaki. Kata Rasulullah SAW, wahai lelaki yang menggunakan sandal, celakalah engkau, lepaskan sandalmu. Ini hadisnya. Okay. Ketika memaham hadis ini, kalau kita baca matan tadi, tadi tu matan, matan, matan tu apa? Konten dia, teks dia. Explain detail tak lagi. Rukun negara ada lima, tapi ada explanation detail kan? Macam tu lah. Ketika kita faham tu dan kita faham, oh, Nabi tak suka kena celaka. Ada di sini siapa suka kena celaka? Tak ada. Ini Nabi kena celaka. Maksudnya kata larangan keras, tak boleh. Tetapi kalau di sudut ilmu hadis, ini dikaji. Hadis ini dikeluarkan Tirmizi. Matannya hasan. Ada hadis lain dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, yang mana mafhum hadisnya, ketika seseorang itu dimasukkan ke dalam liang lahat, lalu keluarganya pulang, ketika masa keluarganya datang menziarahi, memakai sandal keluarganya di dalam tanah kuburan, orang dalam kubur ini mendengar bunyi telapak kasut orang ini. Ketika dia mendengar keluarganya datang, bunyi selipernya, bunyi kasutnya, malaikat mendampinginya, dua malaikat. Martabat hadis ini sahih, sebab yang keluarkan Bukhari Muslim. Maka yang tak boleh pakai sandal ini, hukumnya Imam Syafi'i mengatakan, Syekh Taqiyuddin, mazhab Imam Syafi'i mengatakan, hukumnya adalah bukan larangan, tetapi perkara yang tidak disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam uslub, dalam ilmu asbab, dia mengatakan ketika itu lelaki itu memakai sandal kaki yang kategorinya mewah. Faham? Mewah ni maksudnya pergi ke kubur pakai kasut mewah, kasut mahal. Orang perempuan pergi kubur pakai kasut tumit tinggi. Orang lelaki pakai kasut nak pergi ofis berkilat-kilat, tak boleh. Sebab sebenarnya di tanah perkuburan, ketundukan, ketawadukan yang ditinggi, tapi rasanya macam nak menunjuk-nunjuk, nak berlagak. Ini yang tak disukai Nabi. Bukan sesungguhnya tak boleh pakai sandal. Ini. Kalau ini ya,
Dalam mazhab Syafi'i, apa hukumnya pula? Haa, ni Ustaz. Tadi kan dah kena tegur. Sentap, jawab sendirilah. Dalam mazhab Syafi'i, tidak makruh pun kalau pakai. Tidak makruh pun. Yang makruh tu mazhab Hambali. Hambali. Hambali makruh kalau pakai sandal dalam kawasan tanah perkuburan. Tapi orang kita hari ni tak tahu. Mazhab kita ni tak tahu mazhab apa. Mazhab satu Malaysia ke apa? Yang ngaji Imam Syafi'i jadi bingung. Saya jadi, aku salah ke? Tengok balik kitab. Ni mengaji kitab ni. Salah ke sebab bercanggah dengan masyarakat? Ini tuan-tuan, kita ni pengajian hari ni, saya nak ingatkan, kita cuma berbincang, mendengar apa yang ditulis Imam Syafi'i. Ingat ya, membincang dan mendengar bacaan kitab Imam Syafi'i. Bukan majlis fatwa, eh? Bukan kita jatuhkan orang tu salah, orang tu benar. Dia kalau ada sifat, ustaz ni biar benar. Poyo benar kau ustaz. Semua orang kau salahkan. Tak ada niat nak menyalahkan. Ini kita berbincang secara professionalism. Kita berbincang secara ilmuan. Kitab ada dipegang. Nak rujuk, boleh sila rujuk. Dia tidak kata siapa salah, siapa betul. Ini mazhab Imam Syafi'i. Cerita balik tanah kubur tu. Tak apalah, hari ni kita tak buka kitab lagi ya. Mukaddimah, kenal suai kenal. Tanah kubur sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, saya pergi terkejut tengok tanah kubur sekarang. Hampir 70% tanah kubur ada bangunan atasnya. Sampaikan confuse mana satu tanah kubur non-Muslim dengan tanah kubur orang Islam. Betul? Dengan batu nisannya yang besar, dengan dia punya batu mamar, ada tempat duduk, ada kepala apa, kepala tugu lagi, melampau-lampau naik. Dulu waktu saya pertama balik Mekah, saya hujah benda ni, banyaklah masjid terminit aku. Dia kata aku Wahabi. Sebab waktu tu tengah keras balik. Saya memang kalau waktu balik dulu kan, bawa balik Mekah, jubah putih sesaja dengan pakai serban selendang tu. Orang lain semua aku salahkan. Dahlah budak lagi kan. Lalas ada satu guru kami datang. Dia dengarlah berita saya kat sini. Mengganas. Dia datang kat sini. Kebetulan Syekh tu anak dia kerja dekat Riyadh Embassy. Bukan dekat Kuwait Embassy. Dia datang jumpa saya. Dah aku kena sekolah waktu tu. Tu yang cool down sikit. Waktu tu saya merujuk kepada tanah perkuburan Baqi' yang ada di Masjid Nabawi. Di sisi kiri kiblat Masjid Nabawi. Saya kata masjid di Masjid Nabawi tu ada tanah perkuburan para sahabat. Tertanam di dalamnya jasad-jasad syuhada. Syuhada, jasad-jasad orang perang ahli Badar semua ada dalam tu. Cuba tengok tanah kubur mereka. Rata semuanya. Batu nisan tak ada, cuma ada batu-batu tanda saja. Apa mereka jawab? Mungkin salah saya lah. Presentation yang agak kasar. Orang Melayu kita ni romantik. Kalau disergah, dia terkejut sikit. Melatah. Kata ustaz, itu Mekah Madinah. Mereka tu Wahabi ustaz. Perkara ini agak sedih dengar. Apa yang pertama, apa yang kita faham tentang Wahabi? Kalau kita faham Wahabi itu sesat, berarti kita sudah mensesatkan para sahabat. Ini akidah pula. Sebab ketika nak jatuh hukum, kita ni siapa? Juhal, Al-Awam, Muqallid, Mensabik. Siapa kita nak jatuh hukum? Jadi sekarang ni hati-hati ketika nak mengeluarkan, oh tak betul ustaz ni, gila benar ustaz ni. Ketika nak keluar tu, kita di level mana untuk keluarkan statement ni tu? Tanah perkuburan ni tuan-tuan dan puan-puan, jelas ada satu hadis daripada Ali bin Abi Talib. Kata Ali bin Abi Talib, siapa Ali bin Abi Talib? Menantu pada Rasulullah SAW dan juga Khulafa' Ar-Rashidin kan. Aku tidak akan menyampaikan sesuatu kepadamu kecuali Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepadaku. Berarti apa yang disampaikan adalah, perkara yang disampaikan daripada Nabi SAW. Katanya, janganlah kalian membiarkan patung, yakni gambar, kecuali kalian memusnahkannya. Dan janganlah kalian membiarkan tanah kubur tinggi kecuali kalian meratakannya. Dan hadis daripada Jabir mengatakan Rasulullah SAW melarang tiga perkara di atas tanah perkuburan. Jangan diberi
Al-Qasas kubur, apa ni? Kapu. Apa ni? Seketing. Tanah kubur tu kita bagi divider untuk seketing. Kata Rasulullah SAW tak boleh. Ini ada dalam hadis Muslim, hadis bernombor 970 ataupun 67. Hadis yang awal tadi 967. Tak boleh pasang seketing, tak boleh duduk atas tanah kubur, tak boleh dirikan bangunan atas tanah kubur. Ini hadis. Kita tengok explanation daripada mazhab Syafi'i dari Mujtahid. Memang tak boleh langsung, tapi kata Imam Syafi'i boleh kalau nak tinggikan. Paling tinggi pun sejengkal. Nampaknya macam Imam Syafi'i argue hadis Nabi. Nabi kata tak boleh, dia kata boleh pula. Tapi dia ni Mujtahid, jelas? Dia kata boleh kerana ada hadis lain dilarang duduk atas tanah kubur. Kenapa tinggikan sejengkal? Kerana nak membezakan antara tanah biasa dengan tanah kubur. Itu niatnya. Itu tujuan Imam Syafi'i. Kerana takut dia nak jaga orang-orang ni. Kalau semua kata, betul? Kang terpijak terduduk atas tanah kubur pula melanggar larangan yang lain. Ini yang dikata Imam Syafi'i. Tak boleh. Mazhab Syafi'i mutlak kata tak boleh. Kemudian seluruh mazhab, imam-imam mazhab juga kata tak boleh. Majlis Agama Islam Selangor pun keluar fatwa tak boleh. Tapi kita ni seakan-akan sekarang ni berlumba-lumba. Kalau mak ayah punya tanah kubur tu simple saja, anak rasa bersalah dibangunkan bangunan. Sedangkan ini larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Sebahagian riwayat saya ingat dulu, Dajjal di akhir zaman nanti dia akan mengetuk tanah kubur yang ada bangunan di atasnya. Orang yang diketuk tu, kubur yang diketuk akan bangkit dan dia akan berhujat, kata ana rabb, aku Tuhan. Hadza jannah wa hadza nar. Tengok ni, tangan kanan dia bawa neraka, tangan kiri dia bawa syurga. Dia boleh ketuk orang dalam kubur yang ada bangunan atasnya. Mungkin Rasulullah SAW tidak menginginkan ada tanda yang dapat dikesan oleh Dajjal. Ini perbincangan umum. Bukan saya kata itu salah, ini betul, tidak. Kita cuba berbincang menjadi, kita cuba buat pengajian kita di level mutabik. Bukan saya mutabik. Bukan saya mutabik. Aku boleh tahu pun sebab ada kitab lah. Itu je. Bukan saya ni mutabik, tidak. Kita cuba berbincang, type of kita punya kelas ni mutabik. Kenapa tak boleh? Hadisnya apa? Hujahnya apa? Itu ini, 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 ini. Sekurang-kurangnya kita itu tahu. Kalau orang dulu-dulu, boleh tak boleh ni? Tak boleh. Kenapa? Jangan banyak tanya kau. Betul? Dah kitab tu tulis sini, aku baca je. Dengar je lah. Dia tak, dia macam-macam lah. Kadang-kadang mungkin itu fahaman dia, atau itu jawapan supaya dia boleh lepas. Dia kata, saya mengaji macam ni. Cikgu saya tak ada terang apa-apa pun. Jangan banyak tanya. Dan orang hari ni banyak orang pandai. Betul? Sebab dia banyak membaca. Dan banyak soal jawab yang nak perlu diperjawabkan. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk yang asas ini, cuba balik nanti tanyakan pada diri kita. Iyakah aku ni Imam Syafi'i? Bagaimana ibadahku selama ini dipertanggungjawabkan? Apa hujahnya? Apa tanggungjawabnya dalam mazhab Syafi'i? Menurut saya yang jahil ini tentang ilmu-ilmu hadis, saya yang boleh dikatakan masih di kategori bodoh ini, kitab Al-Umm ni ada 11 jilid. Hampir 60% apa yang kita amalkan bertentang dengan kitab ini. Hampir. Bertentangan maksudnya bercanggah sedikit. 60% tu boleh panggil sikit Tapi tak apalah, nanti orang marah. 60%. Imam Syafi'i kata batal, kita kata sah. Imam Syafi'i kata haram, kita kata ini anjuran Imam Syafi'i. Banyak sangat. Banyak sangat. Orang lahir, orang mati, lepas solat, sebelum solat, mula solat, apa lagi, macam-macam. Keraian ini semua, padahal ini manual. Manually in detail yang Imam Syafi'i explainkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak khatam kitab ni ngaji seminggu sekali, memang tak khatam. Saya ada mengajar kitab ni dekat surau-surau dekat ni, dekat Verlok.
dan juga dekat Emerald East. Emerald East mana? Ujung sana. Itu ngaji seminggu sekali. Rasa-rasa dah dah setahun ke berapa baru sampai muka surat 70. Ini ada berapa? 300-400 muka surat. Kalau nak ngaji ni kena buat wasiat dengan anak cucu. Nanti kalau pok mati, Mika sambung ngaji. Aku pun sambung anak cucu, suruh ngajar. Bila katam tak tahu katam. Tetapi niatkan diri untuk memperbaiki semua amalan, ya. Selagi niatkan kerana Allah Azza wa Jal, selagi duduk dalam tulab sebagai pelajar, insya-Allah pasti Allah akan menunjukkan jalan kita, membukakan kita sikit demi sikit. Kenapa yang perlu kita sibukkan mazhab Syafi'i? Saya pun baru tahun ni tuan-tuan, 2014 keluar kitab ni. Tunggu juga ustaz-ustaz senior, ustaz-ustaz otai ni nak bawa ni. Tak keluar-keluar pun ustaz ni bawa ni. Tapi rasanya dah tak boleh disimpan lagi. Takut nanti menjadi orang yang menyembunyikan hukum. Jadi keluar jugalah walaupun banyak tantangan. Dalam saya mengajar 3-4 masjid terminit sebab mengajar kitab ni. Mungkin saya salah sebab keras sangat, mungkin, mungkin. Tetapi ini hakikinya al-um Imam Syafi'i. Tanyalah mana-mana ustaz lalu. Ada pula surau masjid, ustaz tinggi benar kitab ni ustaz. Tinggi bendanya. Betul tak kan? Ini Imam Syafi'i punya kitab. Simple saja. Dia tunjuk detail. Imam Syafi'i dia detail apa? Makruh kalau wuduk kena air yang panas daripada matahari. Betul? Tapi bersyarat. Kalau air itu duduk dalam mangkuk bekas daripada besi. Kerana mengikut ilmu ketabiban, ketika besi ini berkarat, air di dalamnya dipanaskan oleh matahari, air itu bercampur karat. Ketika air itu bercampur karat, kita wuduk takut nanti menyumbat liang-liang laluan darah. Ketika tersumbat, mengakibatkan penyakit kulit iaitu sopak. Jadi kalau dia terjemur panas bawah matahari tapi duduk dalam ghirbah, plastik, apapun kulit selain besi, tak makruh. Imam Syafi'i keluar fatwa bukan di sudut syarak saja. Dia keluar fatwa juga di sudut medik. Itu ukuran medik. Dia orang ni lagi dahsyat dibandingkan kita kan. Kita ni kalau ustaz, ustaz je. Kalau doktor, doktor je. Betul? Kalau engineer, engineer je. Ulama tak. Nabi SAW kan, Nabi SAW dia panglima tentera ke? Ketua negara ke? Raja ke? Suami yang saleh ke? Ulama ke? Semua dia. Kan ada satu di vlog kita mengaji kitab baru. Saya ni suka benar bawa kitab baru sebab rasanya kitab yang semua aku nak ajar. Bila khatam tak tahu. Kitabnya Bidayatul Mujtahid. Siapa nak jadi mujtahid, jom kita ngaji kitab ni. Permulaan mujtahid. Memang pening. Muka semua berkedut-kedut mengajar. Bidayatul Mujtahid. Tulisan karangan kitab ini ditulis oleh Al-Qadi. Al-Qadi Abi Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibn Rush Al-Qurtubi Al-Maliki. Itu nama dia. Panjang berbenar. Siapa dia ni? Dia ni expert dalam dunia medik. Dia juga expert dalam dunia matematik. Dia juga ilmuan. Dia professionalism. Dia professional punya orang. Tetapi juga orang ahli hadis. Ketika dia membuat hukum dan hujah, ketika menghukumi sesuatu masalah, contoh dia masalah haid, dia akan masuk dunia medik dia. Kalau dah putus tempoh tertentu keluar darah balik, ini bukan haid, ini darah pum-pum-pum, dia medik-medik dia. Kalau dunia matematik, dia akan tengok ilmu falak, dia akan masukkan. Kalau nak penetapan anak bulan, dia pakai ilmu dia. Jadi kita pula jangan kata, oh ini ustaz saja. Tidak, kita kena professionalism kan ketika kita mempelajari semua perkara ini. Ini yang terkadang-kadang menjadi kelemahan dalam masyarakat kita, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kami cuma berpesan di sini, jangan mudah mengeluarkan fatwa, ya. Jangan mudah mengatakan orang itu salah, orang ini betul. Ini kadang-kadang yang menjadi kekeliruan di dalam masyarakat.
Contoh tuan-tuan dan puan-puan, kita baca tahiyat lah eh. Tuan-tuan pernah nampak tak yang orang suka baca tahiyat yang goyang-goyang, goyang lah goyang, pernah nampak tak? Goyang-goyang, dia macam ni ada yang pusing-pusing. Saya waktu kecil-kecil dulu, pakcik ni tak cukup bahagia ke apa? Kan? Aku pula kecil pun tak goyang, dia main goyang-goyang je. Okey. Tuan-tuan mazhab Syafi'i kan? Meh kita test. Ni nak test lah ni. Kalau baca tahiyat, kita baca at-tahiyat terus angkat tangan. Siapa tu buat? Ada yang buat macam tu kan? Tak ada. Ni tak nak jawab ke apa ni? Engkau ustaz bukan benar. Kan aku cakap ya pun kau salahkan juga. Okay. Kemudian asyhadu angkat tangan, angkat jari. Ada tak? Asyhadu. La angkat tangan. Ada? Tak ada. Banyak kat asyhadu lah. Allah angkat tangan? Ada? Tak adalah. Goyang-goyang? Eh, lagi tak ada lah. Kalau menurut ilmuan, kalau yang at-tahiyat dia angkat tangan dan dia diam je. Ini pegangan jumhur ulama-ulama hadis. Asyhadu angkat? Mazhab satu Malaysia. Illa angkat? Asyhadu. Illa turun balik Allah? Hambali. Syafi'i Allah baru diangkat. Goyang-goyang-goyang? Mazhab Maliki, guru kepada Imam Syafi'i. Kita dan kita pula kau ustaz itu budak tu ustaz Wahabi tu ustaz, tengok jari dia goyang-goyang goyang-goyang ustaz. Kelemahan kita tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita banyak motivation lah eh. Kalau tak gaji, kalau tak besar, janganlah banyak berhutang. Faham? Amal kita tak banyak, tapi banyak buat fitnah, banyak buat dosa yang merusak amal. Solat malam, wallahu a'lam bisawab. Bilalah solat malam? Baca Quran dah lama dah khatam. Saya ustaz umur 3 tahun dah khatam. Itu khatam. Aku tanya khatam, dia jawab khatam. Ibadah yang lain jarang kita buat, tapi kita sibuk berargu tentang orang salah, orang betul. Ustaz, dia tak baca kunut ustaz. Salah ke ustaz? Ini semua perbalahan ulama. Kami cuma ingin berkongsi, seandainya sesuatu itu tidak ada rujukan salah atau betul dalam as-sunnah, dalam Al-Quran, jangan kita persoalkan. Satu guru kami, Syekh Amiruddin Abdullah Rasul, dia mengatakan begini, apakah orang-orang ketika mengatakan situ salah, ini salah, orang itu salah, dia sudah hafal Al-Quran 30 juz serta keterangannya, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, semua sudah di dalam jiwanya. Kalau benar semua seluruh ilmu Islam ada di dalam dirinya, barulah dia berlayak berkata salah betul, salah betul. Gini. Tetapi hari ini orang, mungkin orang kita ni banyak keturunan syekh. Sebab suka naik syekh. Yang nama syekh jangan marah. Kan kita suka naik syekh. Oh, tak betul ni, tak betul. Ada je yang tak betul. Nak belajar tu tak ada sifat open. Tidak ada sifat nak dengar, nak analisis, nak rujuk, tak ada. Tak betul, buang. Kita jadi judge. Kita jadi hukum. Tak betul ustaz ni. Buang, 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 buang. Bukan nak tanya apa yang dibawa, apa hujah, mana kitab, mana rujukan. Tidak. Ini mentaliti orang kita. Ini yang menjadi kelemahan di masyarakat kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kami betul-betul memohon. Memang kita cadangkan kitab Al-Umm di sini. Ini bukan saya cadangkan lah, diminta nak kaji Al-Umm. Mahfi muskil, tak jadi masalah. Tapi minimum ada pegang kitab ini. Kalau tak pegang kitab ni, nanti macam-macam pemikiran akan wujud. Ustaz ni tak betul ni. Tengok sendiri, nanti kita akan go through bio data Imam Syafi'i. Dia lahir bila, siapa guru dia, mak dia siapa, dia keturunan mana, dia tinggal kat mana, dia mati bila. Ini Imam Syafi'i. Lepas tu kita baru go through satu-satu mazhab dia. InsyaAllah 2020 katam kot. Jadi ini yang kita kaji. Maksudnya yang kita bincangkan tadi, lima tadi,
mujtahid, mutabbi', muqallid, al-awam dan juga juhal, kita di mana? Semoga Allah memberi manfaat dan barakah. InsyaAllah sampai di sini dulu yang dapat kita kongsikan bersama. Semoga ada rezeki kita di hari yang lain. Tak tahulah, pertama kali dengar ni, tak payahlah buat ustaz ni, habis aku kena tanya je. Ini yang pertemuan kita yang awal dan akhir ustaz. Alhamdulillah je. Ya, semoga Allah memberi dan memberi manfaat dan barakah. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung topik perbincangan yang agak sensitif. Tapi bagi kami, kita cuba berbincang secara ilmiah, secara mutabik. Kan tadi kan kita cuba berbincang cara mutabik. Lepas ni tuan-tuan boleh pakai method ni. Kalau ada ustaz tu menyampaikan, kalau kita tanya, diam. Aku ngaji macam ni, kau diam macam ni je. Ustaz ni al-awam ke juhal? Di ustaz pun boleh ada kategori dia juga. Ustaz ni expert dalam mazhab Syafi'i, kitab Imam Syafi'i semua dia kata. Ustaz ni muqallid. Ustaz ni paling tinggi mutabbi', mazhab Malik dia faham, Hanafi pun dia faham, Hanbali dia faham, dia boleh explain detail, dia faham. Kenapa Imam Syafi'i kata kalau wuduk kena berurutan, tak berurutan batal. Imam Malik kata kalau basuh kaki dulu, lepas tu tangan, lepas tu muka, baru usap kepala, sah pula. Imam Malik kata apa pula? Ini yang kita, jadi tuan-tuan boleh lihat siapakah apa ini merabbi, ya, guru yang tuan nak pergi belajar. Kadang-kadang kita ni main ambil je, mentang-mentang kita ni rasa terlemah, apa je ustaz ni bunyi Arab, pakai jubah, ustaz tu. Ini kadang-kadang pemikiran ini perlu dikikis. Walaupun dia daripada Mekah, walaupun dia daripada Madinah, Abu Jahal, Abu Lahab pun dari Mekah, Madinah. Orang Bani Israel juga banyak di situ dulu sisanya. Wallahu a'lam. InsyaAllah sampai di sini dulu. Mungkin nanti kita akan berbincang kembali macam mana kelas kita. Subhanakallah bihamdih, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.